Balik lagi dengan Roy di sini. Kali ini gue main game Unknown Fate. Ini game offline dan game ini menggunakan Unity Engine, which is pasti keren banget untuk soal grafik. Dan ini settingannya ada di depan Pak. Nah ini game-game sekarang harusnya kayak gini nih. Setting tuh harus ada di menu login coy, biar kita bisa ngesetting dulu baru main coy. Oke, ini bahasanya ada Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, apa nih? Rusia ini ya. English lah. Confirm. Oke. Grafiknya mantap banget ini. Oh ya guys, ini gamenya berbayar ya. Harganya itu $10 atau sekitar 140.000. Di sini gue cuman pengen ngetes doang karena ada fitur try-nya di sini. Jadi buat kalian yang pengen mainin full, silakan beli aja gamenya. Harganya $10 atau sekitar 140.000. Hate it when the weather changes so quickly. Bentar, ini game horror bukan sih? Bentar, gue brightness gue tambahin dulu. Oh my god, ini kayaknya game horror deh bro. Gue baca dan gue lihat gambar-gambar previewnya di Play Store sih, lawan monster-monster fantasi gitu. Waduh bahaya ini pak. It's kinda creepy. What? Where am I? I don't know, my friend. The question is, why am I playing this game right now? Waduh. Nah, volume what? Suaranya gue kecilin dulu deh. What happened? Itu siapa di depan tuh bro? Who are you? Kok putih? Ya elah apa? What happened to this place? Aduh apa? Kambing wedus. Gue kaget. Astaga naga. Gue kenapa mainin game ini kambing. Game horror ini kayaknya. Woi apa nih? Gile ada kan paus terbang no. Pak. I must be dreaming. What the hell? Keren juga sih. Still, itu yang gue liat di preview Play Store itu guys. Makanya gue pengen coba mainin. Oh ini lagi ngerender pak. Nggak ada screennya apa bos. Tapi grafiknya emang luar biasa sih. Ya nggak perlu diragukan lagi. Soalnya Unity gitu loh bro. Unity, Unreal Engine. Wah. Udah pasti keren grafiknya kalau itu berdua tuh. Saudaraan bro. Masalahnya di game kan kayak creepy gitu ya. Ayo Necang, jangan bikin kaget dong. Ini cutscene. Buset, itu apa? Itu monyet. Come on girl, say something. Gak mau ngomong. Bagus, gue bisa lewat sini tanpa bukain pintu pak. Duh, terima kasih, gue lewat sini aja dah. Oh my god. Menakutkan ini. Ini monyet apa-apaan sih? Permisi ya. Aduh. Wih gila. Kayak tangan asli guys. Kayak orang asli itu tangannya. Wih. Om. Oke udah tamat cukup. Please. Udah cukup tamat aja. Nice. Gitu doang. Are you kidding me? What in the hell is going on up there? Guys, jadi cuman sebentar doang ini tahap tesnya ya. Tapi menurut gue pribadi ini gamenya keren banget coy. Dan story-nya pun sepertinya kayaknya keren ini. Cuman agak creepy sih. Oke, sampai di sini dulu video gue kali ini. Buat kalian yang pengen coba mainin full story-nya, silahkan beli gamenya guys dengan harga $10 pak. Atau sekitar 140.000.
So jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.